Hello guys, welcome back to YouTube channel Ma yang udah 2 hari nggak upload. 2 minggu, sorry. 2 minggu dan di video kali ini aku mau bikin konten itu sesuai dengan apa yang kalian komen. Jadi aku kan suka baca komen. Alhamdulillah. Aku suka baca komen kalian, terus aku lihat ada yang bikin kayak bilang kayak gini, "Bang, bikin seharian ketawa setiap pakmu ngomong." Gitu kan, terus kata gue, "Lah, boleh juga nih, cuman aku bingung guys, ketawanya tuh gimana ya?" Coba ya. Itu serem, kayak kuntilanak. Gimana ya? Guys, aku gila guys. Sorry, tadi ada telepon. Kan gak mungkin aku ketawa. Gimana ya? Stres ah. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita santai aja ya, santai. Halo. Ada orang? Ada. Pas banget ada lagi. Kenapa? Wih, pada makan nih. Iya. Makan. Wih. Sayur sop. Shirataki, sayur sop, yang goreng. Iya. Makasih. Ini gimana? Aduh, gimana ya? Aku udah. Aku udah lama nih gak deg-degan, aku udah deg-degan lagi. Ya? Lo kenalin, ya. Pak Awal dia bawa mesin dari kampungnya. Oh iya. Di kosannya ada tapi ya. Jadi gak bawa sendiri ntar dia. Saya ada hatinya. Malam banget ya. Aku makan dulu. Oke, sekarang aku udah selesai makan. Kita lanjut ya guys. Nanti kenapa dia? Kenapa sih dia? Ketawa ini kenapa? Ketawa kenapa? Ini lucu. Ketawa ya. Ketawa melulu. Ya ngomong ketawa baik pokoknya. Ketawa lagi. Lucu.
Aduh istighfar dia. Aduh, kenapa aduh? Sakit dan lembut. Aduh istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Aduh, tahu terus kenapa dia? Astagfirullahaladzim. Aduh, yang benar dong, apa sih dia? Kenapa ketawa? Emang lucu, ada lucu. Jangan jadi kalau abang ngeledek begini ya. Wih, ngetel lagi. Tadi. Lucu banget. Apa yang lucu? Apa yang lucu? Orang lagi minum teh lucu. Badut kali lucu. Udah enggak? Udah enggak tau aja? Capek kan? Nah, syukur ini masuk kosan. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya jadi sebetulnya anak begitu ke semalam si itu nawarin anak. Ya ini makanya anak ngomong nama ini ya. Tadi dulu guys, ada opaku guys. Ini dia opaku yang ini Sultan dia lagi mau nawarin tanah kayak guys. Nanti kita lanjut ya guys ya. Abis maghrib deh. Ini nanggung maghrib. Aduh perut aku sakit banget. Tuh kan jadi gila ketawa mulu. Kita sholat dulu ya guys ya. Buat kalian semua yang belum sholat, jangan lupa sholat dulu. By the way guys, aku mau cerita sedikit aja. Barusan aku habis lihat kayak baca ceramah tentang Islam gitu. Terus ada satu kalimat gitu ngomong, jangan lupa kalau misalnya setelah sholat atau kalau lagi berdoa sama Allah, mintalah surga Firdaus karena itu surga tertinggi. Ini aku pribadi ya, aku ngerasa ketampar banget karena gue biasa kalau sholat doa paling fokus tuh minta rezeki yang banyak, terus ampunin dosa, tapi aku gak minta masuk surga. Sumpah, ini aku ngomong kayak gini, mungkin kalau misalnya kalian ada yang kayak gitu juga bisa diperbaikin doanya. Karena aku ini ngerasa kayak sekarangnya aku lagi shock gitu loh. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak gitu, kayak berarti gue selama ini ngapain aja doanya? Wah, ayo guys, kita sama-sama kalau misalnya sholat, abis sholat doa minta masuk surga Firdaus supaya kita semua bisa masuk surga, amin. Dah, sekarang kita siap-siap lanjut ketawa-ketawa lagi. Astagfirullahaladzim. Apa saat maghrib?
Udah sholat maghrib. Udah. Papa jangan ngomong, papa lucu kalau ngomong. Harus jadi ketawa. Kenapa? Pedesan. Ma. Kan yang benar dong di astagfirullah, yang benar istighfar dia. Ha 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 ha.
Ngedek dia. Ngedek. Kalau bapak ngomong ketawa lucu. Enggak lucu, enggak lucu, enggak orang ngomong biasa aja. Enggak ngelawak, orang lagi ngomong biasa lucu gimana lucu. Lagi lucu lagi di. Sampai kan? Tapi kamu lucu banget. Enggak lucu. Enggak ngomong. Nggak ketawa sendiri deh, ya ketawa sendiri sama pagi. Aku akan memakanmu. Sumpah. Ini kalian ingat aku pernah bikin konten senyum seharian, bikin aku pegel bibir gara-gara senyum mulu. Ini perut aku sakit banget gara-gara ketawa terus. Ini udah dari kalian ya guys ya. Aduh, udah segitu aja dulu videonya. Nanti kalau kalian punya ide lagi, komen aja di bawah. Kalau misalnya menarik, aku bakal bikin. Dan doain aku supaya apa namanya sering-sering bikin YouTube lagi.